Baiklah, kita berjumpa lagi di Desta Natasha Family. Baiklah, ini karena kita lagi weekend. Itu bukan bentol, ini memang buat namanya kulit ya namanya. Mana? Ini gimana sih malah ngomongin bentol lagi? Kita karena lagi weekend ini kita mau menenangkan diri. Kita ini bentong. Kita akan yoga. Baiklah, sekarang ambil posisi dulu. Ayo. Bagi dulu. Menyebar. Pinggir sini, pinggir sebelah sini, yang paling kecil depan. Bisa sini. Harus sana, eh. Harus sana. Mana kacau ini anak ini. Sini, Miska sini. Nah. Baik, Miska sini. Dah ya. Bersila gini kakinya gini. Tukup. Bersila gini kakinya. Sekarang gini. Tangannya gini. Iya. Gini. Miska sana. Gini di bawah. Nah. Baiklah, pusatkan pikiran, konsentrasi. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Tunggu dulu, buangnya sabar. Tunggu ayah, ada kodenya. Tunggu. Oke, sekarang kita saatnya. Oke, kita yoga dulu. Tangan ke atas. Sekarang kita kayak gini, Bui. Ntar dulu, ini sabar. Ini kan instrukturnya di sini. Gak kompak, Mas. Instrukturnya di sini. Dah. Angkat ke kanan. Tuh. Ke kanan, ke kiri, konsentrasi lagi, fokus, tarik nafas, nafas sekarang cepat, jangan ketawa serius, ya, sekarang kita ini kakinya, ayo Bu, dah. Ya, gini. Gini kakinya gini. Gini. Siap. Kok instrukturnya dibilangin? Jangan kesalat. Enggak salat, kaki saya sakit ya. Siap. Gerakan selanjutnya. Ikutin ya. Oke. Bu, jangan begitu. Salah. Jadi ini melenggangkan otot-otot kita, guys. Sekarang ini ayo Kak Miska tuh ini biar apa ya menghirup udara karena udah lama kita tidak semacam ada relaksasi dalam keluarga benar. Seperti terjadi ketegangan yang tidak perlu itu jangan menggigil mas Garup. Baiklah, sekarang pendinginan. Ada Bu, aku kan beberapa kali pernah Bu ikut yoga kan. Ini ada nama gerakannya aku lupa apa, jadi kayak kodok gitu dia. Kodok. Iya. Ayo, jadi kodok. Ayo, sini. Tapi ini harus benar-benar ini banget ya. Tanya sini. Agak mundurkan tangan. Jadi gini, ya Bu, abu lihat di tangannya. Siku abu itu benar. Gini. Ini ngajar anak bocil 5 tahun begitu mana bisa sih? Dan ini kodok beneran nih. Itu nanti intinya gini. Ini naik. Oke, harus gini. Ini harus butuh keseimbangan ya. Aduh, anak. Apa sih? Demikianlah yoga kita. Kali kita tutup dengan semacam pendinginan dalam verbal atau kata-kata. Emang yoga ini yoga tercepat di dunia ya kan? Oh, ini bisa sebagai bentuk terapi juga ya Pak, terapi. Komunikasi ya. Pak. Komunikasi. Jadi kita bukan hanya dari gerakan dan fisik, tapi juga verbal obrolan ya. Baiklah. Nggak usah. Baiklah, ini kita saling ini aja, saling ngobrol. Masih yang kita di. Iya, Bang.
keren, keren, keren. Itu buat anak cowok. Duduk mulai. Duduk kamu. Baiklah, ini sekali duduk. Kita ngobrol-ngobrol ini setelah pandemi. Ya masih pandemi sih, masih ada yang namanya virus. Belum selesai, tapi kita sudah bisa keluar-keluar ya. Mari. Mari. Udah, Rizka, stop it. Baiklah. Rizka. Kita ngobrol ya. Kita ngobrol apa ya? Baiklah. Rizka. Siapa di antara kalian yang paling sering? Siapa yang paling sering bikin ayah sama ibu marah? Sama ya. Tiga-tiganya. Ayah kalau sering sama ibu kalau marah sering gara-gara gege apa? Gege apa? Gege apa? Gege apa sih? Gege kalau nakal gimana emang? Gege kalau nakal ibu maya marahnya gimana? Gege serius. Kalau ibu marah. Ada sana, ada sana. Ayah sama ibu kalau marah gimana? Enggak berantem. Gege. Ayah sama ibu kalau marah gimana? Sama diulangin lagi. Pengulangan yang sama. Eh kak, kamu sering dimarah namanya gara-gara apa sih? Gara-gara apa? Gara-gara apa, Ge? Ge, udah. Gara-gara apa? Coba, kalau Miska sering dimarah namanya gara-gara apa? Gara-gara. Yang kencang suaranya. Gara-gara nakal. Nakalnya gara-gara apa? Emang nakal? Enggak nakal. Suka apa suka mukul-mukul? Oh iya, betul-betul. Kalau Gumi? Kalau kakak marah-marahin adik Miska. Tuh, kenapa kamu suka marah-marahin adik Miska? Ada Miska usil. Oh usil. Kalau Miska kamu tuh paling ya ini nggak kelakuan kakak yang paling usil yang mana? Kalau kalian ngapain biasanya ibu kalau marah sama kamu, kamu lagi ngapain? Ya. Biasanya kalau ngerengek. Oh kalau ngerengek. Emang ibu marahnya gimana? Kamu nggak sholat. Apa? Kalau ayah gini, kamu nggak sholat sih Miska. Kenapa? Kamu gak sholat sih, Miska. Tapi ibu gak pernah marah-marah. Ibu pernah. Eh, kalau marahin kamu gimana kalau marah? Kayak kemarin. Udah kena. Kena pegi ke baju gue. Malu ah. Marahnya emang gara-gara apa Miska kemarin? Miska, ayah marah gimana? Kayak kemarin. Kemarin apa? Yang stiker? Iya. Yang marahnya gimana ya? Coba tunjukin. Gege, duduk dulu. Duduk, gak boleh gitu kak. Apa? Itu adik gak sopan. Dilepasin. Jadi stikernya dilepas, kemarin baru pasang stiker buat pintu, dilepas sama Miska. Terus? Tapi ingat gak boleh bohong kalau ditanyain kenapa kamu awalnya gak ngaku. Kenapa? Bau ya? Gue kira sedih. Sofia, apa lo banget ya? Upin. Gue ntar dulu gue gimana? Ibu negor, ibu negor apa? Ibu marah, ibu nggak marah, ibu negor gimana? Kalau apa? Kalau kakak ngaji main-main sama nggak mau sholat. Oh, ditegor ya? Tapi ibu kan nggak marah. Eh Miska? Ibu nggak pernah ya, ibu kayak gitu enak aja kamu. Eh tapi ntar dulu, ini kan kemarin kan kamu sering lagi sering nonton, lagi sering nonton sinetron nih ibu, ya kan? Karena kita nonton sinetronnya ibu. Kamu suka nonton sinetron ibu? Judul sinetron ibu yang mana? Wes. Judulnya inget nggak? Ayah. Dengan apa? Bismillah. Bismillah. Coba kalau Gumi apa suka nonton sinetron ibu yang mana? Kupin yang kau dengan Bismillah. Oh sama. Lagunya gimana? Emang ibu itu ceritanya kayak gimana sih sinetronnya kakak Gumi?
ceritanya kayak gimana? Ini ceritanya pas si Carlo nembak gitu. Siapa si Carlo? Enggak, emang ceritanya tentang apa? Yang pas si Ivana ditembak kan. Oh. Tapi itu kan sinetron buat orang gede, kenapa kamu pada nonton? Kenapa nonton? Emang itu ceritanya tentang apa? Tentang si Nirvana. Kamu sedih ya? Ayo ke gua main keluar. Kakak gua. Ini banget sih. Oh, kakak itu Squid Game. Nanti dong. Terus. Ayo. Nanti Miska lagi cerita. Gue capek deh. Lihat deh. Lihat yang paling kalem siapa kan? Anak-anak kita ini. Sudah kan. Cerita. Kalau kamu kan suka nonton sinetron ibu. Itu kan buat orang gede. Kenapa kamu suka nonton? Karena waktu pas kakak ke bawah, kakak lihat ibu sama adik Miska lagi nonton, terus jadinya mau nonton. Jadi ikutan juga. Tapi nonton FTV ibu yang lama juga ya? Iya, bagus ya. Ibu aktingnya bagus. Iya, bagus. Kamu ikutan sedih? Enggak sedih, kamu kan ikutan sedih. Enggak. Oh enggak. Miska nangis. Oh Miska yang ikutan sedih. Tapi kamu mau jadi pemain sinetron juga gak kayak ibu? Kenapa? Enggak. Terus tuh yang lucu ini kan, aku kan dulu kan bajunya kan pendek-pendek kan, waktu pas TV. Terus si Gumi sama Miska, ih ibu tuh ya, aurat tuh nggak boleh kayak gitu. Miska sini. Lagi main Squid Game ya. Miska. Miska. Ibu mau nanya deh. Ibu mau ngomong. Gimana bajunya ibu kalau di film-film yang dulu? Kan malu ya? Yang kena. Oh gitu, kebuka gitu. Kebuka. Iya, pakai dress. Oh, pakai celana pendek. Terus Kak, kamu marah ya sama ibu waktu itu? Ibu. Jangan malu-malu dong. Jangan malu-maluin. Pakai bajunya kebuka. Iya. Aja pakai jilbab. Tapi ibu cantik enggak? Oh, kalau nggak pakai jilbab? Sama. Cantik juga. Sama cantiknya ya. Jangan dipencet. Baiklah, gimana kalau kita mengurangi tegangan dengan yoga lagi ya? Bau sih, nggak kering. Waktu kemarin ke taman safari kita ngasih makan singa ya? Ngasih makan macan ya? Harimau. Kakak tuh paling berani ya kalau binatang-binatang gitu sih. Megumi tuh berani loh. Miska, dengar dulu, kamu nggak berani ya masih makan harimau? Namanya siapa harimaunya? Miska, duduk dulu. Harimaunya namanya siapa? Namanya Mia. Bukannya Leonardo. Bukannya Fitriani ya? Fitriani Kudanil. Fitriani Kudanil Mini. Ada kemarin yang kecil. Kamu kemarin kan bilang gitu kan, kamu makan mau gak? Gitu kan, kamu teriak sama harimaunya kan gak? Sama singa di atas kan gak mau turun tuh. Kamu kan teriak, singa, kamu gak mau makan. Sini kamu, gitu kan. Terus kamu nanya ke ayah. Kamu singa makannya apa sih? Bakupi. Kakak pas ngasih makan harimau itu cuma sekali doang. Kalau singanya banyak. Iya berani ngasih makan zebra juga ya. Ngasih makan apa lagi banyak? Cuma pas ngasih makan gajahnya jatuh-jatuh terus. Kenapa? Takut dikenain gajahnya. Ngopong apa nggak bakal bisa? Kayaknya udah dulu ya guys. Gue jujur udah mulai capek ya. Kopi ngapain? Kejepit. Ambil kopi GG. Ya ampun, ya beginilah ya. Anak-anak sudah mulai makin beranjak, bertambah umurnya. Ini dia yang paling kalem ya, Kai? Kamu paling kalem gak sih? Oh enggak. Yih. Karena dia paling sulung ya, paling gede ya. Enggak kalem. Kalem kamu? Enggak. Kamu baik. Aslinya enggak. Ya maksudnya gimana? Aslinya kayak keluar kandang ya? Marah-marahnya gimana? Gue kalau marah-marah, deh! Iya parah bener. Tunjukin tuh, 2, 3. Coba yang ngoceng gimana? Deh! Gitu kan suaranya? Ayam aku bawa. Awan sama ibu. Minta maaf sama ibu. Maaf, papa. Tadi kakak Gumi mukul ibu. Hampir, Pak. Oh, belum pernah ya? Kok apanya? Iya, sayang.
aku nggak kena tapi gimana kalau mau turun gimana kalau kamu marah-marah gitu? Enggak pas mau ke bawah. Apa sih salah aku apa sih? Jenggotnya dicabutin. Aduh salah aku apa sih padamu ha? Ih dicium lagi salah aku. Ayo lo rasain lo, ayo lo. Maka ukua koci gimana? Oh minum kopi. Minum kopi, ada anak kecil bocil minum kopi. Baiklah. Udah kita tutup aja tampaknya ya. Guys, demikianlah pendinginan kita. Ya nanti. Oke guys, ini dia beginilah keseharian Desa Natasha family ya. Jadi yaudah kita pamit aja guys ya. Ya, nampaknya cukup lelah juga ya, ya. Untuk membuat konten yang sederhana ini ya. Agak lama ya. Saksikan terus Desa Natasha.